Oke lur, balik nih neng channel Bimo Berteman. Channel terhit, terimut, ter pokoknya channel kekinian. Oke lur, jolali like, comment, subscribe nih gue Bimo Berteman, biar aku tambah aktif kreatif dalam membangun konten kreator YouTube. Sorry sebelumnya lur, sorry saat dulu lur ya. Aku bahasa Indonesia bahasa luka. Kau sebenernya lu ya, beberapa hari terakhir konten kreatorku kayak ini openingnya, jadi tanpa edit, tanpa sederhana ini loh. Jadi ini sedikit sedikit pemikirannya sederhana, dapat membangun dan memberikan pengaruh yang lebih baik. Tapi slogan sing ningguni Bimo Pertapan. Nah, makasih matur suwun wis enek masukan-masukan dari beberapa saudara yang sudah memberikan komentar yang positif tentunya, dan mereka justru malah memberikan support untuk memberikan kritik maupun saran tentang perkembangan teknis-teknis untuk membangun saya yang lebih baik. Nah, karena kita itu tingkatan kita masih paling rendah atau masih di bawah, yang perlu kita bahas adalah tentang teknis bagaimana kita bisa mengembangkan SH ini bisa berkembang jauh lebih baik. Dan alhamdulillah aku oleh support saka dulur-dulur. Dan jika komentar yang membangun, maka komentarku harus tak buka. Tapi nek komentar yang gak membangun, enggak akan saya buka. Oke lho ya, pembahaskan dino ki mau pasti ini tentu nih bakalan menarik. Karena apa? Awak mulur ya, kowe mesti keseharianmu mesti duwe masalah. Mbok kuwi ning gone masalah keluarga, mbok kuwi ning gone sekolah, mbok kuwi karo pacarmu, mbok kuwi karo gendamu, mbok kuwi karo selingkuhanmu, mbok kuwi karo kancamu, musuhmu. Musuh mesti sing jelas musuhin gak masalah. Terus mungkin apa jenenge saingan dan saingan ini tentunya banyak ya, dan lain sebagainya. Dan tentunya ketika kita masih dalam tahap latihan, nah kita baliknya tentang masalah latihan ya tentunya. Nah, ketika ada bikin duwe masalah ning gone Wimau sing wis tak sebut ning Wimau, ojo sekali-kali, ojo pisan-pisan digowo ning gone latihan lur. Kenapa? Pengaruh yang timbul kepada ning gone latihan ketika kita membawa masalah kita ning gone latihan itu sangat dan sangat buruk. Wis latihan gak fokus. Tidak omong dulure gak masuk akal, gampang tersinggung dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Pengaruh apa? Wis materi ini gak masuk, terus membuat canggu suasana. Jadi latihan kising kudu niki asik dan lain sebagainya, akhirnya jadi gak asik. Karena apa? Karena wis emosi, kita terbawa dalam emosi. Latihan ini pun gak masuk, akhirnya tidak membawa pengaruh yang baik kepada, meskipun wikining konugi bukan seorang mungkin dulur saudara tua yang memberikan materi, amamu bakal jadi pusat perhatian. Cainya betul, latihan kok empane diinget nih gak penak men, lah iya kok ini tuh marak nih lia nih gak penak. Akhirnya yang timbul utama apa? Pasti sudut pandang yang negatif. Nah, yo nek sini ngkonui kabeh iso berpendapat secara bijak. Seandainya tidak, wayah latihan terus bar hubungan sambung. Nah, ning kono lho sing marakne kabeh, wayah sambung. Duh,
wayah sambung yang membahayakan itu. Dia lelah des 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 kena gitu emosi. Nah, wis sing marai gak enak. Dan sebenarnya sambung itu kan tidak boleh emosi, tidak boleh melukai. Dan gunanya sambung, intinya sambung kita bahas nanti. Sing penting iki wayah latihan iki gak usah nggowo-nggowo masalah menunggu latihan. Jadi yang sportif masalah-masalah latihan-latihan dan mbok campur aduk yuk gak karuan tadi nih masalah kok latihan mbok go masalah kok omah mbok go nih latihan masalah latihan mbok go nih omah kan gak karuan tadi nih mbok mau ngarep gaya witang kut teh kuduni aduni gula akhirnya diaduni oh ya dan ini kan asin gak enak rasanya gak pas. Yo ora. Jadi intinya dulu kita evaluasi. Karena apa? Nek adewe latihan iki wis gak duwe apa ya? Gak duwe prinsip. Yo ke depan kita itu pemikirannya adewe, pola pikirnya adewe. Yo pasti tidak akan terbentuk. Karena apa? Secara tidak langsung nenggur latihan itu akan membentuk karakter kita. Ya mungkin mau ini sing jogetan, sing senengane nesu, sing senengane menang dhewe. Akhirnya di situ apa? Tampak sebuah loyalitas. Sing mau ini emosian, dadi gak emosian. Sing mau ini sungkel, ngengkelan, malih gak ngengkelan. Karena apa? Pengaruh di sini dari saudara-saudara, dari saudara-saudara tua. Dari wawasan-wawasan kita ada kok dulur-dulur adewi sing sik bareng sak litinge adewi. Jadi yo intine ngono ya. Dong ora yo muga-muga dong. Intine ya ora. Ketika kita mempunyai masalah jangan bawa-bawa masalah kita di tempat latihan. Oke. Oke. Jos ora. Yes lah, aku harap adus harap ngabuburit. Oke? Sampai ketemu nih ya. Dadah. Dadah. Cih, coba lagi ya, like, comment, subscribe. Dadah.